Sobat Total, welcome back ke Auto Project YouTube channel. Balik lagi sama Reisha. Hari ini kita lagi ada di depan Auto Project Garage. Dan pastinya hari ini kita bakal grebek Auto Project Garage. Nah, di dalam lagi ada pemasangan mobil, langsung aja kita lihat ada mobil apa aja sih. Let's go. Nah, di mobil pertama kita lagi kedatangan mobil All New HR-V yang tipe SE, dan kebetulan yang datang ini adalah warnanya warna hitam, Sobat Total. Dan customer kita itu melakukan pemasangan beberapa akses Auto Project, di antaranya ada aksesoris smart jack. Ini adalah aksesoris pelindung bagian bawah mobil supaya kalau misalnya ngelewatin jalanan yang ada cipratan air ataupun lumpur dan juga kerikil-kerikil kecil, itu nggak bakal langsung rusak ke bodi mobilnya. Jadi bakal menjaga kebersihan juga. Dan juga selain mudguard, ada juga aksesoris front grill. Kebetulan kan tipenya tipe SE nih, Sobat Auto. Diganti pakai front grill yang punya Auto Project, ini bisa mengubah penampilan yang tipe SE seperti tipe RS. Gila, jadi pastinya bakal makin kece dan juga pastinya tambah sporty lagi. Dan juga selain itu, customer juga memilih aksesoris door sill plate piano lamp ini yang semuanya itu stainless steel. Jadi ini selain bikin tambah keren juga tampilan interior mobilnya, ini juga melindungi supaya kalau misalnya naik ke dalam mobil, kena alas sepatu itu nggak ngerusak bagian asli si pintu mobilnya. Dan juga yang terakhir ada konsol multi tray. Juga super fungsional banget, ini bisa menjaga kerapihan dari interior mobil supaya barang-barang itu nggak berantakan. Dan juga di dalam konsol box itu jadi ada dua level tempat penyimpanan, jadi bagian bawahnya itu bisa ditaruh barang-barang yang cukup besar, dan di atasnya itu taruh barang-barang di konsol multi tray-nya yang punya banyak kompartemen untuk tempat kartu, tempat koin, dan juga tempat yang lebih besar lagi. Jadi ya nih, Sobat Auto, pemasangan pertama di mobil All New HR-V. Ada apa lagi? Lanjut lagi ke mobil berikutnya. Nah, di mobil kedua ini kita lagi kedatangan mobil Toyota All New Avanza yang lagi pemasangan dua aksesoris. Di antaranya itu ada aksesoris smart guard yang lagi dipasangin. Ini penting banget di musim hujan, Sobat Auto, karena apa? Kalau misalnya lewatin jalan yang becek-becek gitu, ini tuh nggak langsung nyiprat ke bodi mobil. Yang pastinya ini mudguardnya melindungi supaya mobil kalian itu bodi mobilnya tetap bersih. Dan juga mudguard dari Auto Project ini sudah tersedia klip-klipnya, jadi nggak ada pengeboran-pengeboran sama sekali. Dan juga tuh bisa didengar ya, ini tuh kualitasnya kuat banget dan juga elastis banget. Jadi kalau misalnya in case kalian parkir terus bagian bawah mobil kalian itu terkena trotoar, nggak bakal langsung pecah si mudguardnya, karena ini benar-benar elastis banget dan juga pastinya kuat banget. Dan juga aksesoris keduanya itu, customer-nya memilih aksesoris door sill plate yang with lamp. Jadi untuk melindungi bagian pintu mobil supaya tetap aman dari lecet-lecet dan juga gores-gores. Nah, ini dia All New Avanza yang pasang aksesoris Auto Project. Sobat Auto, grebek Auto Project Garage hari ini. Tadi ada mobil All New HR-V dan juga ada mobil All New Avanza yang pasang aksesoris di Auto Project Garage. Buat Sobat Auto yang mau pasang aksesoris juga, langsung aja main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rufus Dayspar Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalnya kalian nggak bisa main ke sini, tenang aja karena kita juga punya layanan Auto Project Tahu Beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek juga e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Jangan lupa juga di follow social media kita di Instagram, TikTok, di @autoproject, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Dan segitu aja video kali ini. Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!